Hey pemirsa, welcome back to the VOA Trending Topic. Salah satu cara paling efektif untuk memperkenalkan Indonesia ke mancanegara adalah melalui budaya dan kuliner. Bagi warga Amerika, Indonesia masih belum banyak dikenal secara keseluruhan. Tidak heran berbagai upaya dilakukan seperti pagelaran pesta budaya Explore Indonesia. Suasana kota Santa Monica tidak jauh dari Los Angeles, California pada akhir minggu lalu tampak berbeda. Pusat jalanan Promenade yang biasanya dipenuhi pengunjung yang sibuk berbelanja berubah menjadi pusat belanja Indonesia. Lebih dari 2.000 pengunjung menikmati berbagai tarian, musik hingga pagelaran busana Indonesia yang ditampilkan oleh para seniman Indonesia dari Amerika dan dari Indonesia. Pengunjung juga dapat melihat dan membeli berbagai produk Indonesia, mulai dari souvenir, kerajinan, dan baju batik, aksesoris hingga minuman segar khas Indonesia. Semua tersaji dalam Explore Indonesia, sebuah pameran dan pertunjukan Indonesia selama satu hari yang digelar khusus untuk mempromosikan Indonesia di Los Angeles. Jadi kita memang memilih nama Explore Indonesia supaya emang kita ingin masyarakat Amerika untuk dapat mencari lebih tahu lagi mengenai Indonesia. Indonesia itu besar dan banyak opportunity di Indonesia. Tujuan dari Indonesia ini adalah untuk lebih memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat Amerika. Acara fashion menampilkan busana batik karya desainer Helen Dewi Kirana yang dikenal sebagai pemilik mode brand Ness. Helen datang khusus dari Jakarta ditemani artis film Ira Wibowo untuk memperkenalkan busana batik karyanya di panggung fashion show. Sementara pasangan selebriti Nia Zulkarnain dan Ari Sihasale tampil sebagai bintang tamu bersama grup asuhannya dari Papua, Pacenoge. Explore Indonesia sangat bagus untuk bisa diadakan setiap tahun. Berbagai daerah semua yang Indonesia miliki, dalam arti budayanya, keindahan alamnya. Banyak hal lagi, hal positif yang bisa membuat orang tentunya terkagum-kagum akan Indonesia. Acara ini diadakan oleh kantor perwakilan KJRI Los Angeles, Indonesian Women Alliance, dan ITPC LA dengan dukungan berbagai pihak. Naratama, Ian Umar, VOA. Pesta Budaya dan Kuliner Explore Indonesia diharapkan menjadi kalender tahunan di Santa Monica, Amerika. Pihak penyelenggara ingin membawa misi budaya dari seluruh bagian provinsi Indonesia dan menambah jumlah peserta stan-stan produksi Indonesia. Dari Washington DC, saya Ian Umar, VOA Trending Topic.